Sore, sore hari yang indah, telur. Motor untuk ngevlog, dulur. Oke, dulur Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara Kusuma. Berjumpa lagi di channel Motovlog Kembar Bersaudara. Channelnya pecinta kopi hitam. Channelnya Motovlog Kemula Kota Batam, dulur. Belajar Motovlog. Gimana kabarnya saudaraku semua sore hari ini? Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya telurku, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan biar bisa beraktivitas seperti biasa telurku semua. Yang jelas mudah-mudahan kita semua bahagia. Nah ini telurku, kemarin ada yang komen di di video saya tuh, lur. Gimana sih Mas Kembar caranya pasang ngevlognya pakai HP, cara pasangnya kamera tuh, cara pasang HP-nya gimana gitu caranya. Oke, telurku, langsung saya mau langsung praktekin. Ini aku, Mas Kembar masih pakai helm biasa tuh, helm standar Yamaha. Helmnya Yamaha, motornya Honda Beat. Nah ini tuh, jadi pakai mic-nya pakai mic Boya dulu. Mana ya? Ini ha. Mic, masya Allah. Nah, mic Boya dulu. Nah, ini bungkusnya. Nah ini chest strap atau apa namanya nih? Harganya sekitar nggak sampai 40 sih, 30 lebih berapa gitu. Kalau ini 160-an 170 dulu. Oke, langsung Mas Kembar pasang dulu ya. Pertama pasang mic-nya dulu. Ya. Dipasang di sela-sela ini tali helm dulu. Ya, di situ. Ini HP-nya untuk contoh aja itu, soalnya HP yang yang biasa saya pakai ini, ya ini untuk merekam itu dulu. Itu pun nggak pakai tripod itu. Ini di atas kursi, terus aku Mas Kembar ganjal pakai toples dulu. Ah, monggo, acit. Terus ini dimasukin ke sini, ya. Baru dipasang ininya dulu. Agak ribet sih saudaraku, tapi gimana lagi ya, emang masih minim peralatan. Ya, pasang. Terus jangan heran dulu kalau kadang kita rekam, ngevlog, udah ngomong kemana-mana, tahu-tahunya HP-nya ngerekam. Udah biasa Mas Kembar, udah sering. Kalau kayak gitu ya ulang lagi gitu loh. Ya emang agak jengkel sih, tapi gimana lagi kan. Oke, baru pakai jaketnya. Pakai jaketnya, baru pakai helmnya dulu. Kan dulu pakai ininya dulu, test strapnya dulu. Kalau kan di leher dulu ribet, gimana lagi. Loh, kenapa Mas Kembar aku diketatin di leher biar kameranya, biar apinya biar agak tinggi dulu. Banyak video saya itu yang miring, yang kurang tinggi, kadang kurang pas dulu ya. Ini
baru ini diikatkan dulu biar kencang, biar nggak goyang-goyang HP-nya. Oke, udah kita lurusin. Maaf dulu jaketnya agak suwek-suwek, jaket andalan nih. Oke, nah ini telur, ini yang ini mas kembar sagu di sini. Nah ini kadang kalau ketekan jadi ngerekam kita pun nggak ada suaranya dulu. Baru pakai helm. Ya telurku ya mungkin kurang lebihnya kayak gini. Baru tinggal cus ngerekam. Oke telurku, udah pada ngopi belum? Kopi hitam lur. Begitu nampak ya. Oke telurku, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Lain hari, lain waktu saya sambung lagi. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan semoga kita semua sukses selalu, bahagia selalu. Apalagi ya. Dan sore hari ini mudah-mudahan kita semua diberi kebahagiaan. Selamat berkumpul dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang terjadi, telur, jolali ngopi.